Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 ananda semuanya, siswa dan siswi SMK hebat. Jumpa lagi bersama saya Ibu Nunu Yunangsih dalam mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas 11. Apa kabar ananda semuanya? Semoga ananda semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ananda semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan sharing materi tentang VLAN. Apakah ananda semua ada yang pernah mendengar kata VLAN? Apa fungsi VLAN pada jaringan komputer? Kita saksikan penjelasan berikut ini. Sebelum dimulai, marilah kita membacakan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar pengetahuan, yaitu mengevaluasi VLAN pada jaringan, dan kompetensi dasar keterampilan, yaitu mengkonfigurasi VLAN. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, Anda semua diharapkan mampu untuk memahami dan mengevaluasi VLAN pada jaringan, dan mampu untuk melakukan konfigurasi VLAN. Sebelum masuk ke pembahasan VLAN, apakah ananda semua masih ingat tentang perangkat-perangkat yang digunakan dalam jaringan komputer seperti hub, switch, dan router? Apa fungsi dan perbedaan di antara ketiganya? Kita saksikan video berikut ini. Perbedaan antara hub, switch, dan router. Penggunaan hub. Jika komputer A ingin mengirimkan data ke komputer C, maka komputer A akan mengirimkan data tersebut ke hub terlebih dahulu. Kemudian dari hub, data tersebut akan dibroadcastkan ke seluruh komputer yang ada pada jaringan, termasuk komputer B dan D. Komputer B dan D akan langsung menolaknya, sedangkan komputer C akan langsung menerimanya. Pada jaringan yang besar, hal tersebut akan menyebabkan lambatnya kinerja jaringan. Dan jika ada dua komputer yang saling berkirim data satu sama lain secara bersamaan, maka data tersebut akan bertabrakan atau collision. Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka kita gunakan switch pada jaringan. Switch mempunyai mekanisme atau teknologi yang dinamakan dengan switch table, yang dapat membaca informasi MAC address seluruh perangkat jaringan yang terhubung. Jika komputer A ingin mengirimkan data ke komputer C, maka data dari komputer A akan dikirimkan ke switch terlebih dahulu. Kemudian, switch akan mengirimkan langsung ke komputer C tanpa membroadcastkan ke seluruh komputer yang terhubung. Kekurangan pada switch adalah tidak bisa mengirimkan data pada komputer yang berada pada jaringan atau network yang berbeda. Untuk mengirimkan data pada komputer yang berada pada jaringan atau network yang berbeda, kita membutuhkan sebuah perangkat yang dinamakan router. Dari gambar 7 model oscillator, kita dapat mengetahui bahwa hub bekerja pada layer pertama yaitu physical, switch bekerja pada layer kedua yaitu data link, dan router bekerja pada layer ketiga yaitu network. Baik ananda semuanya, sekarang kita masuk ke pembahasan VLAN. Pengertian, fungsi, tujuan, dan cara kerja. VLAN, singkatan dari Virtual Local Area Network atau jaringan lokal area terbatas yang sifatnya virtual. VLAN merupakan sebuah protokol yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Dalam sebuah VLAN, sekumpulan peralatan jaringan seperti komputer, printer, server, switch terhubung secara logika, bukan karena lokasinya yang berdekatan secara fisik. VLAN hanya ada pada manageable switch, yaitu switch pintar yang bisa dikonfigurasi.
standar protokol VLAN yaitu IEEE 802.1Q atau biasa disebut dengan .1Q. VLAN berfungsi untuk membuat beberapa pengelompokan network pada satu switch yang sama atau lebih, dan untuk melewatkan beberapa network atau beberapa VLAN pada satu kabel fisik yang sama. Tujuan dibuatnya VLAN yaitu untuk meningkatkan keamanan jaringan, manajemen lalu lintas jaringan atau network traffic management, dan untuk menyederhanakan jaringan komputer. VLAN bekerja pada layer 2 model OC yaitu data link layer. Switch hanya akan meneruskan paket yang berasal dari interface VLAN ke interface lainnya yang VLAN-nya sama. Ananda semuanya, berikut ini adalah contoh implementasi VLAN. Sebuah perusahaan memiliki 3 departemen yaitu accounting, komputer berwarna merah, shipping, komputer berwarna biru, dan support, komputer berwarna hijau. Semua komputer dari 3 departemen itu terhubung dengan sebuah switch. Sehingga dalam ilustrasi ini, semua komputer berada dalam satu segmen yang sama dalam sebuah local area network. Semua lalu lintas data dari tiap departemen akan saling tercampur di dalam jaringan. Untuk mengatur dan memisahkan lalu lintas data agar tidak tercampur dan agar lebih mempercepat jaringan, maka kita bisa membuat VLAN untuk masing-masing departemen yang ada. Dengan menerapkan VLAN, maka secara logika lalu lintas data antar departemen akan terpisah, walaupun komputer-komputer tersebut berada dalam jalur kabel dan switch yang sama. VLAN ini kita atur di sebuah switch manageable. Slot port warna hijau untuk departemen support, warna merah untuk accounting, dan biru untuk shipping. Ananda semuanya, demikianlah penjelasan mengenai materi VLAN. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.